kata ulama ada amalan-amalan yang prioritas. Kalau nggak bisa ibadah kayak orang-orang soleh, ada prioritas. Ada yang perlu kita duluin. Apa tuh? Pertama nih, ingat-ingat banget. Sebelum kita nambah amal ibadah, memperbanyak ibadah tambahan daripada hari-hari sebelumnya, pertama itu kata ulama, apa pesan Allah di Al-Quran? Itu Allah berfirman di ayat yang tadi tuh, ya, di bulan-bulan haram itu, pesan Allah yang pertama sebelum ngapa-ngapain, fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang pertama, jangan kalian mendzalimi diri kalian sendiri. Itu yang pertama tuh. Itu yang pertama, jangan zalimi diri kalian sendiri. Apa maksudnya jangan mendzalimi diri kalian sendiri? Jangan maksiat. Terjadi diskusi di kalangan para ulama secara keseluruhan, ya sering saya bahas, apa amal yang paling afdol? Ada yang bilang A, B, C, tapi ternyata semua analisa mereka bermuara kepada tarkul maksiat. Amal yang paling afdol itu adalah ninggalin maksiat. Kenapa ninggalin maksiat menjadi amal yang lebih afdol? Pertama, ente pasti ngejalanin kewajiban. Orang yang saya enggak mau maksiat insya Allah, pasti sholat tuh. Pasti dia sholat. Ya. Saya insya Allah enggak mau maksiat, tapi kalau kewajiban mah enggak apa-apa dah, saya pulang-pulang. Enggak mungkin, karena ente ninggalin sholat, ente maksiat sama aja. Ya. Akhirnya mau enggak mau, wah, saya maksiat, akhirnya dia sholat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ninggalin maksiat itu jadi amal yang paling afdol di antara semua amal ibadah? Karena ninggalin maksiat itu asas, dia pondasi. Sedangkan amal ibadah itu cuma modifikasi aja. Ya, ada standar, ada asas, ada pondasi, ada modifikasi. Mana yang lebih penting kira-kira? Modif dulu apa pondasi dulu kira-kira? Pondasi dulu, bikin rumah kalau pondasinya cakep, ente memodif kayak apa juga, ya udah enak. Tapi kalau seandainya pondasi rumah acak-acakan, biar kata bagus desainnya kayak apa, tetap berantakan tuh rumah, nggak lama. Nah jadi Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah, ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu pesan Nabi. Apapun yang saya larang, jauhin. Apapun yang saya suruh, jalanin sebisanya. Lihat tuh bedanya. Apapun yang saya larang, jauhin. Nabi ngomong begitu. Tapi apapun perintah-perintah saya, jalanin semaksimal yang antum bisa, kata Nabi. Nabi nyuruh sebelum beramal, jauhin dulu maksiat. Gak mungkin Nabi itu omongannya pakai susunan ya. Yang mana yang duluan, itu ada makna di situ. Kenapa Nabi ngomong ini dulu baru itu? Al-Qur'an dan hadis itu ada takdim takrir, ada takdim takhir, itu ada makna di situ. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa ninggalin maksiat itu amal yang paling afdol daripada amalan-amalan apapun. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitabnya Idhah Asrar Ulumil Mugarrabin, itu kitab bukan ukuran kita, itu kitab bukan bacaan kita sebenarnya mah. Itu kitabnya para wali-wali itu, kalau diamalin jadi wali itu kitab. Cuma kita palingnya ya pengen tahu kayak gimana sih gitu pikiran para wali begitu ya. Kita pengen tahu kayak apa sih mindsetnya para wali, pola pikirnya begitu. Di situ dikatakan, kenapa kau ninggalin maksiat lebih afdol daripada memperbanyak taat? Karena kalau yang namanya ibadah taat mah siapa aja bisa ngerjain. Ya. Orang yang kagak sholat bisa nyantunin yatim piatu, bisa. Sholat kagak dia, maksiat. Koruptor bisa umroh. Kalau yang namanya ibadah mah siapa juga bisa. Orang baik, orang kagak baik bisa ngerjain kebaikan. Bahkan orang kafir berbuat baik kepada orang. Banyak kan ya, yayasan-yayasan sosial gitu. Tapi kalau yang namanya ninggalin maksiat, itu yang sanggup hanya orang-orang pilihan Allah. Mugarrabin. Ya, jadi orang-orang yang ninggalin maksiat itu hanya orang-orang pilihan Allah. Nah, itu konsentrasi di situ itu lebih utama. Ya. Kemudian yang keempat, alasannya kenapa? Dosa itu beban. Jadi kalau kita ini amal soleh itu kan naik. Amal soleh itu sifatnya dia naik. Allah berfirman di Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uh. Ya, Allah berfirman di Al-Quran,
ucapan-ucapan yang baik, bacaan-bacaan zikir dan amal-amal soleh itu naik, ngangkat, dilaporkan begitu ke atas. Buat naik itu harus ringan. Sekarang pesawat itu kalau bebannya terlalu banyak naik ke kira-kira tuh, nggak bakal naik. Mobil itu kalau bebannya terlalu banyak, misal contohnya mobil Avanza bawa beban 8 ton, 8 ton mobil Avanza tuh. Gimana kira-kira tuh? Jalan nggak kira-kira? Nggak mungkin jalan ya. Nah begitu juga ibadah kita. Ente memperbanyak ibadah tapi kitanya ini dosa banyak, kagak ngangkat tuh amal ibadah, kagak ngangkat. Tapi kalau kita nggak punya dosa nih, ya, beban dosa kita nggak ada atau sedikit deh bahkan, ente duha dua rakaat aja cus, langsung diterima sama Allah. Ya, ente ibadah sedikit ya langsung diterima sama Allah. Nah, kan yang penting ibadah itu diterima sama Allah, yang penting tuh itu. Yang bikin ibadah jadi berat diterima tuh beban dosa kita, karena udah tercampur aduk di situ sama dosa. Nah, makanya amal soleh dengan makanan haram kagak diterima sama Allah, ya. Wata'atun miman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqum wajin yuj'alu, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kata ulama, di hari-hari mulia, Ramadan kah itu 10 hari pertama Dzulhijjah kah, atau hari-hari mulia, malam-malam mulia, sebelum kita mikirin nambah amal apa nih ya, pertama konsentrasi bagaimana saya ngejauhin maksiat. Konsentrasi itu lebih penting daripada nambah banyak amal.